Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itake Channel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya guys. Oke, kita akan bahas tentang game Bleach Eternal Soul kembali. Cara mendapatkan skin Ichigo Bankai. Dan kita klaim dulu nih Idol Dugion. Ini sangat penting juga bagi kalian yang baru masuk ke game, jangan lupa klaim Idol Dugion. Dan kita coba lihat, ini adalah Ichigo yang sebelumnya belum memakai kostum Bankai ya guys. Dan ini si Zangetsu, Kenpachi, dan Rangiku Matsumoto. Jadi ada 4 karakter UR guys. Itu bisa kalian lihat tampilan dari Ichigo sebelum memakai kostum Bankai ya guys. Kita coba lihat skillnya dulu sebelum kita pakaikan skin Bankai guys. Oke, langsung saja kita menuju ke arena dan kita coba tempurkan di sini. Lihat karakter skill sebelum Bankai ya guys, maksudnya si Ichigo yang skin biasa guys. Oke, kita coba tarungkan dan coba lihat skill awal dari si Ichigo sebelum memakai kostum Bankai ya guys. Oke, ini masih loading. Dan jangan lupa nih guys yang belum subscribe ya, klik tombol subscribe nya dan bunyikan loncengnya. Terima kasih juga, ini sudah mencapai 6000 subscriber ya. Tembuskan mencapai 10000 subscriber nih target saya guys. Oke, itu bisa kalian lihat Tosen, wah mengincar bagian belakang ya. Dan si Zangetsu ya termasuk juga tipe yang sama, masih mengincar garis lurus ya guys. Oke, kita tinggal tunggu saja sampai ini serangan Ichigo. Dan kita coba lihat spesial Ichigo guys, kita tunggu saja. Nah ini si Ichigonya musuh, seperti itu guys. Bisa kalian lihat itu tadi ya, skillnya seperti hembusan angin ke depan ya guys. Tapi yang punya saya belum mengeluarkan skillnya guys, kita tinggal tunggu saja dulu. Waduh, malah si Kenpachi guys. Kita coba battlekan satu kali lagi, belum keluar itu guys skillnya. Tapi yang musuh tadi sudah keluar ya. Kita coba battlekan lagi guys, satu kali battle, semoga bisa keluar skillnya ya. Oke, langsung saja, ini dapat musuh dan kita tempurkan saja. Tinggal tunggu saja si Ichigo mengeluarkan skillnya. Bisa juga baru maraton nih guys, sampai di episode 100-an kalau belum nge 190-an mungkin ya, yang lawan Bon itu, yang masuk ke Sireta ya, itu baru sampai sana guys, baru maraton juga. Oke, ini kita tinggal tunggu saja si Ichigo mengeluarkan skillnya ya guys. Oke, masih bisa kayaknya nih guys ya untuk mengeluarkan skill si Ichigo. Wah, Soifon ini single target yang mengerikan guys, seperti Lesley di Mobile Legend Adventure ya, single target yang memfokuskan satu musuh. Oke, masih kita lihat, ini belum keluar skill dari si Ichigo. Nah, bisa nih guys, si Kenpachi hajar si Gin ya, Gin Ichimaru. Oke, ini langsung, wah akhirnya keluar itu skillnya dari si Ichigo yang belum Bankai ya guys. Oke, langsung saja, ini sudah keluar tadi ya skill yang akan saya perlihatkan sebelum saya Bankaikan guys. Kita coba keluar dulu dan kita masuk ke tempur ini guys. Syarat
mencapainya kalian harus di stack 13 dan sudah selesai di stack 13 yang 10, yaitu maksudnya obstacle-nya sudah sampai 10, sudah terlewatkan ya. Kalian bisa mengklaim si Bankai Ichigo guys di sini. Di perjalanan takdir itu ya. Ini perjalanan takdir. Setelah menggunakan dapat mengganti tampilan Ichigo, Kurosaki menjadi skin Bankai. Efek visualnya juga akan berubah guys. Ini maksudnya tampilannya juga berubah dan skillnya berubah. Kita coba review nanti skill dari Ichigo yang sudah mencapai tahap Bankai guys. Ini si Ichigo tahap Bankai sudah kita klaim. Kita coba keluar dulu. Ini masih Zangetsu, kita coba gantikan si Ichigo Bankai. Nah, ini yang bawah ya. Si Ichigo Bankai kita pakaikan di banner awalnya. Oke, dan kita coba masuk ke karakter. Nah, nih si Ichigo sudah tampilannya berbeda, guys. Sudah Bankai ya. Ini yang pertama tanpa skin, ini yang skin kedua. Dan ini yang skin Bankai Ichigo, guys. UR ya, sudah sampai tingkatan UR ya, cukup lama juga untuk free player mendapatkan Ichigo Bankai, guys. Paling enggak kalian harus online aja setiap hari bisa mendapatkan skin tersebut, guys. Oke, kita coba tes di sini skin Bankainya apakah kuat atau tidak. Bisa kita lihat di sini nanti. Seperti tampilannya sepertinya keren ya, guys. Kuat mesti ini damage yang dihasilkan oleh Ichigo Bankai. Oke, masih dalam tahap skill awal nih guys, belum keluar yang special skill ya. Tosen mengincar belakang, Dev berdarah. Zangetsu juga keren guys. Oke, tinggal kita tunggu saja. Punya musuh juga sudah Ichigo Bankai guys. Wah, ini hero baru Kyoruka kalau nggak salah ya. Limited UR ini guys, karakter yang cukup bagus juga. Tipenya tipe tank tadi ya, tapi tidak dimasukkan ke line up guys. Oke, masih kita menunggu. Belum keluar-keluar skill ataupun skinnya. Oh, ini skill-skillnya sudah keluar. Ichigo musuh Kuchiki Rokia spesial. Oke, kita tinggal tunggu saja. Ini Rangiko Matsumoto Summer ya, skin Summer. Toshiro Hitsugaya menyerang. Dan ini kita tinggal tunggu saja satu hero nih, Kenpachi spesial. Wah, dihabisi nih. Nah, bener guys. Nah, ini skillnya si Ichigo yang kita tunggu. Keren guys. Parah. Damage-nya seperti sayatan hollow ya guys. Yang hollow menos itu. Pas lawan di situ sangat keren sekali guys. Wah, parah banget nih guys. Skin yang bisa kalian dapatkan, skin Ichigo Bankai, jangan sampai terlewatkan guys. Kuat banget nih skinnya. Oke, kita coba keluar dulu. Kita lihat lagi skin Ichigo Bankai guys. Ini bisa kalian lihat power awalnya seperti ini. Powernya nggak naik kalau nggak salah tadi ya, cuma skillnya ya. Ini juga belum kuat banget guys, masih tahap apa ini, upgrade ya. Kita tinggal tunggu saja nanti sampai ke level yang lebih tinggi guys. Terima kasih ya yang sudah tonton nih, yang sampai sini tontonnya terima kasih banyak nih guys. Jangan lupa ya berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe nya dan bunyikan loncengnya guys. Ini si Zangetsu ya, juga karakter favorit saya guys, karena dia perwujudan dari pedangnya si Ichigo ya, atau Zanpakuto nya Ichigo guys. Oke,
Ini sudah saya ganti tampilan banner awalnya. Dan sampai sini dulu aja videonya, guys. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, guys.